Balik lagi sama aku. Kali ini kita review mobil gawib ya. Sedan Mafia yang murah, tapi beh. Mercy S65. Yoklah langsung unboxing. Eksteriornya ini oke banget jujur. Lampunya 3D, cakep dah. Tampilannya udah modern. Bisa dibilang, S65 ini sedan Mafia versi murah. Harganya cuma 1M aja loh. Dapat feel mewahnya, tapi performanya gila. Tuh, V12 biturbo. Sampingnya polos aja, gak banyak aksesoris. Sunroofnya udah panoramik tentunya. Lampu belakang memang gak bagus-bagus amat. Ada baik anginnya. Knalpotnya 4 biji weh. Lampunya lengkap ya. Looknya juga clean ini. Walau, fog lampnya gak ada ya. Senya terpisah dari derail. Ada Hikimon stop lampnya ya. Lampu belakangnya lumayan, gak jelek amat lah. Tapi kalau nyala cakep juga ya. Handling mobil ini responsif, tapi agak limbung. Wajar, bodinya besar soalnya yang gue tertawa. Limbung dikit soalnya.你真没见过黑社会哈！操你妈的！敢不敢跟我比划比划？Mobil ini RWD ya. Wajar kalau kalian ajak zigzag licin.